Assalamualaikum dan salam sejahtera buat penonton YouTube Icam Channel TV. Kali ini Icam TV ingin menunjukkan cara-cara untuk memasang lampu kabin depan Al-Azhar, bahagian depan ya. So mula-mula kita akan umpil bahagian penutup lampu ini ya, dengan berhati-hati. Kita boleh umpil penutup ni guna screwdriver ataupun apa saja yang boleh guna untuk umpil ya. Kalau nak guna gigi pun boleh juga. Pastikan mengumpil dengan penuh berhati-hati ya, agar tak rosak lah. Jadi inilah dia rupanya bila dah buka penutup ni. Agak uduh jugalah rupanya bila dah buka tak ada penutup ni. Kemudian kita akan cabut lampu ni, mentol ni, dengan berhati-hati ya, supaya tak rosak. Pastikan berhati-hati ya. Inilah rupa mentolnya ya, kawan-kawan. Dasar gila. Mentol ataupun bulb ni, kalau nak tahu, dia jenis T10 ya. Terdapat dua jenis mentol lampu ni di pasaran, iaitu bentuk biasa ataupun LED. Okay, sekarang kita boleh mula memasang balik lampu mentol ni. Caranya pun mudah juga, macam tadi je, sumbat saja lampu tu dengan berhati-hati ya. Jangan tekan kuat sangat. Dan jangan lupa testing eh. Dah settle pasang lampu, bolehlah kita tutup balik cover lampu tu. Macam ni. Mudah sangat eh. Test lagi. Okey, duduk cantik. Alhamdulillah settle. Ah gitu.